Kalau yang sebesar kelingking kita kasih harga 5.000 lah, nggak apa-apa sama teman-teman. Tuh, nanti bolehlah kita bonusin. Cangkok pucuk ini teman-teman, positif hidupnya kalau kita setek itu, yang pengalaman saya banyak matinya ya. Nih, kita ngopi nggak jauh nggak apa-apa, tapi belanjanya jauh. Nggak ngopi jauh-jauh nggak apa-apa, yang penting belanjanya jauh. Kok belanjanya aja ke Lampung. Ngopi pai. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita udah di siang hari, kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11 ini teman-teman. Kita di kebun budidaya kita, saya ditemani kameramen dan teman-teman kita lagi istirahat, Win dan Budi. Dan kali ini teman-teman, ini perdana kita panen cangkokan pucuk. Cangkokan pucuk ini panen perdana teman-teman. Saya akan lihatkan sama teman-teman, nanti kalau teman-teman berminat boleh. Kita laju teman-teman, yuk kita akan sterilisasi tempat di sebelah mana yang harus kita panen duluan. Ini tadi split terang udah dilihat tadi loh. Ini belum split terang. Oke teman-teman, kita panen perdana. Ini belum dicangkok nih. Ini belum dicangkok satu nih. Oke yuk teman-teman yuk. Kita akan panen. Mau saya tanam dulu ini teman-teman. Ini kita sebenarnya belum waktunya panen. Mungkin seminggu lagi sudah selesai ini teman-teman. Kita mau lihat akarnya teman-teman. Kenapa ini kita cangkok pucuk? Kita pengen nanam dari yang pucuk teman-teman. Ini videonya bisa teman-teman lihat tempo hari ya. Tempo hari bisa teman-teman lihat. Ah ini perdana seperti ini teman-teman. Tuh akarnya sudah mulai keluar. Kita cangkok pucuk. Yuk teman-teman yang mau order kayak begini nih, kita kasih harga 5.000 lah teman-teman. 5.000 ya. Silakan teman-teman yang mau order. Ini kita mau panen dulu. Perdana. Nah, ini teman-teman. Besar teman-teman ini. Ini 10.000 satu yang besar teman-teman, yang sebesar telunjuk. Kalau yang sebesar kelingking, ini sebesar telunjuk ya kurang lebih ya. 10.000. Kalau yang sebesar kelingking kita kasih harga 5.000 lah, enggak apa-apa sama teman-teman. Tuh perbedaannya. Kita coba dulu panen ini teman-teman. Nih ini 5.000 teman-teman. Nanti bolehlah kita bonusin. Kita bonusin nggak ada masalah teman-teman. Yang penting teman-teman semangat aja budidaya. Nah ini. Nah kalau kayak gini udah positif hidup, daripada kita di setek teman-teman. Kalau di setek itu agak sulit kita. Nanti silakan ya, nomor-nomor akan kita sertakan di deskripsi atau di kolom video atau di layar videonya aja langsung, sudah tinggal ngebel aja teman-teman. Yang minat apa cangkok pucuk silahkan. Oke ya teman-teman, ini kita panen nih. Ini perdana, saya pengen tanam nih akarnya teman-teman. Ya, 10.000 satu, yang paling kecil kita hargain 5.000. Oke. Kalau nanti mau bonus nanti kita bonusin gitu ya. Pokoknya harganya segitu, kalau kita mau bonus kita nanti kita kasih bonus teman-teman. Harganya segitu 10.000 dan 5.000-an. Yang mana? Kairu. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Wah, ada sampai rumputnya tumbuh teman-teman. Padi ini, panen padi juga kita. Mantap nih akarnya teman-teman. Luar biasa. Ini ya, panen ya kayak splitnya ya Kairu. Oh iya, wih baru ini Kak Irul, baru ini. Ya, nanti kita cangkoknya pakai itu aja teman-teman. Ah ini dia besar nih. Jadi kelebihan apa cangkok pucuk ini teman-teman? Kelebihannya ini ya, kita sama-sama belajar teman-teman. Dia positif hidupnya. Kalau kita setek itu, yang pengalaman saya banyak matinya ya. Nanam 10 paling hidup 3 itu. Nah ternyata ketika dicangkok nggak nyampe sebulan nih, 2 minggu teman-teman sudah tumbuh akar. Nggak nyampe nih 2 minggu udah teman-teman. Ini mau kita tanam, kita siap budidaya. Ah oh
Luar biasa kan teman-teman. Panen cangkok pucuk sancang. Ayo teman-teman, belanja di sini. Kita ngopi enggak jauh enggak apa-apa, tapi belanjanya jauh. Enggak ngopi jauh-jauh enggak apa-apa, yang penting belanjanya jauh. Belanjanya ke Lampung, teman-teman. Jamin. Garansi. Kurang puas barang, tinggal bilang. Kita balikin uang atau kita ganti barang baru. Hah, boleh. Enggak perlu unboxing, enggak usah. Enggak usah perlu unboxing, enggak perlu. Kita karena sudah ada yang mengawasi kita, apapun yang kita lakukan ada yang mengawasi, jadi nggak perlu unboxing unboxing man. Nah, ya kan? Mana lagi Kak Irul? Ada lagi yang perlu kita panen? Ini nanti mau saya tanam teman-teman. Yang saya panen ini perdana mau saya tanam, nanti perkembangannya kayak mana, akarnya segala macam. Oh ini. Dapat. Mana lagi di sebelah mana Kak Irul ngelihat ada Kak Irul? Belum ngelihat ya. Oh ini dia. Ingat ya nyangkoknya yang ini ya, yang tadi itu ya. Abu dia besok itu. Nih ada satu nih, lima tuh. Nah ini lagi nih. Ini belum nyampe 2 minggu teman-teman. 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Ini musim panas ya? Musim panas ini teman-teman. Musim panas dia. Belum ya Kak Irul, belum terlalu banyak ya? Seminggu lagi lah. Seminggu lagi teman-teman, yang kita ngeliat yang udah banyak aja. Udah Kak Irul? Hah? Nah nih, sudah dapat segini teman-teman. Nanti kita cari, kita periksa lagi. Panen stek pucuk dari situ aja Kak Irul. Di sini mataharinya, nanti teman-teman nggak ngelihat, kurang antap, kurang atap Pak Ustadz. Nah kamu dari sebelah sana Kak Irul. Nah kita ini cuma banyak gayanya ya kawan-kawan. Dekat aja sini Kak Irul, situ Kak Irul. Oh nah ini teman-teman, ini panen stek pucuk, bukan panen stek pucuk, panen cangkok pucuk. Teman-teman ngopi nggak perlu ke Lampung ya, cukup belanjanya aja ke Lampung. Ngopi pai. Itu aja dari kita. Saya pamit dulu nih. Saya Iwan, salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopinya nggak perlu jauh, tapi belanjanya jauh-jauh bro. Mengkonon ji, lamun orang mengkonon priben kita mah, lamun orang mengkonon orang megawe mengkainin ki, di kita malah kau dot, si sirama, ayo sok ii, kita harus nyangkok ki, di gina barangku, halus pisan ji, mengkonon, buat kawan-kawan yang ada di Makassar, cepet bapak beli tempat kita ini ya, nggak usah ragu, nanti sampai barang kalau kakak kecewa bisa dipulangin lagi, bisa dibel sama kameramen kita Iru itu, nanti bisa kita ganti toh. Nah uang bisa kita kembalikan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, kita enggak usah unboxing unboxing, enggak usah itu, sudah ada yang mengawasi kita nih, di kanan di kiri ada yang mengawasi, itu saja bapak. Nah ini dia besar nih. Jadi kelebihan apa cangkok pucuk ini teman-teman, kelebihannya ya kita sama-sama belajar dong. Dia positif hidupnya, kalau kita stek itu yang pengalaman saya banyak matinya ya, nanam 10 palingnya hidup 3. Nah ternyata ketika dicangkok nggak nyampe sebulan ya, 2 minggu teman-teman sudah tumbuh akar, nggak nyampe ini 2 minggu udah teman-teman. Ini kita tanam, kita siap budidaya. Oh luar biasa kan teman-teman, panen cangkok pucuk sancang. Ayo teman-teman, belanja di sini. Kita ngopi nggak jauh nggak apa-apa, tapi belanjanya jauh. Nggak ngopi jauh-jauh nggak apa-apa, yang penting belanjanya jauh. Belanjanya ke Lampung teman-teman, jamin garansi. Kurang puas barang, tinggal bilang. Kita balikin uang atau kita ganti barang baru. Nah, boleh. Gak perlu unboxing, gak usah. Gak usah perlu unboxing, gak perlu.
kita karena sudah ada yang mengawasi kita, apapun yang kita lakukan ada yang mengawasi, jadi nggak perlu unboxing man. Nah, ya kan? Mana lagi Kak Irul? Ada lagi yang perlu kita panen? Ini nanti mau saya tanam teman-teman. Yang saya panen ini perdana mau saya tanam, nanti perkembangannya kayak mana, akarnya segala macam. Oh ini. Mana lagi, di sebelah mana Kak Irul ngeliat ada kayak? Belum ngeliat ya? Oh ini dia. Ingat ya, nyangkoknya yang ini ya, yang tadi itu ya. Aku dia, besok itu. Nih ada satu nih, lima tuh. Nah ini lagi nih.